Lah ini kalau dengan ajudan, kalau yang Pak Lukas sendiri lakukan penukarannya bagaimana? Jadi semua lewat ajudan, tak ada yang lewat Pak Lukas. Karena tadi waktu ditanya majelis Pak Lukas sendiri ataupun dengan ajudan. Maka saya tanya yang Pak Lukas sendiri, itu bagaimana caranya menukar? Pokoknya itu yang terjadi. Pokoknya itu yang terjadi. Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Domi, Domi kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? Seperti itu. Oke, bisa break sebentar, Pak. Sepertinya Pak Lukas sudah tidak kuat lagi, Pak. Bisa break sebentar, Pak. Saya ingatkan lagi bisa bahwa enggak perlu gitu ini kan. Bisa break sebentar, Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar. Bisa break sebentar, Pak. Interupsi yang melihat bisa di break. Sebentar, di skor sudah sebentar ya. Kasih ini dulu, apa? Tenangkan aja dulu. Pak Jaksa, terdakwa punya hak ingkar. Tidak apa-apa dia, ya. Dia punya hak ingkar. Nanti akan dibuktikan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum kan ada di sini, dia lebih mengerti masalah hukum. Nanti hak ingkar itu dibuktikan oleh mereka. Kita kan punya bukti-bukti yang lain, Pak. Ya, ada saksi, ada bukti surat, barang bukti yang lain. Tidak perlu di, ya, tidak perlu. Tidak perlu dikejar sampai ini ya. Tidak perlu ada pengakuan dari beliau. Tidak perlu ada pengakuan. Yang penting kita punya bukti-bukti yang lain kan gitu. Saudara bisa buktikan alibi yang dilakukan oleh terdakwa ini nanti akan dibuktikan oleh tim penasihat hukum. Seperti itu, Pak. Tidak perlu kita tenang aja dulu, tenang, ya. Tenang. Oh, yang mulia. Kita skor kan, sidang ya. Tensinya biasa ini di skor 20 yang mulia. Kami ya? Mau, kalau bisa diperiksa tensinya sekarang. Karena kami selalu kunjungi itu 220 itu mestinya orang ya, kita skor saja dulu. Ini skor saja, Pak. Kalau dia serangan jantung kan bukan salah ya, kami yang mulia. Dulu. Kami cuma mohon dengan sangat. Tolong diperiksa tensinya dulu. Iya. Ya. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.